Bayangkan ini Minecraft gak kotak lagi. Coba bayangkan sama kamu ya. Coba bayangkan ya. So, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di sini. Dan okay, di video kali ini saya bakal main Minecraft lagi ya teman-teman. Dan di episode kali ini saya bakal nge-review shaders ya, shaders atau texture pack ya, bisa dibilang gitu aja. Dan saya bakal nge-review shaders yang ngebuat Minecraft itu nggak kotak lagi ya, jadi bulat coy, asli dah ya. Dan nama shadersnya itu adalah round wood shaders ya, ini saya udah pakai ya. Dan saya tahu shaders ini tuh dari Roughly Channel ya, kalian bisa cek linknya di bawah. Roughly Channel yang udah nge-showcase, dan saya juga jadi kepingin showcase juga ya. Jadi, saya kasih tahu aja kepada kalian ya. Jadi gini aja ya, jadi gitu ya. Riut, riut. Oke, dan langsung aja ya. Kita langsung aja showcase ke word-nya ya. Dan bagi kalian yang mau download shaders ini shaders tuh keren banget ya. Tapi bikin kalian pusing coy kalau dipasang di survival. Ya, itulah risikonya. Jadi kalau kalian mau download shaders ini, kalian bisa cek link di bawah atau di deskripsi ya. Saya udah tulis di deskripsi ya. Dan oke, langsung aja kita ke woodnya ya. Semuanya kita udah ada di woodnya, dan kita langsung lihat aja gimana perubahan woodnya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ini kok gini gitu kan. Ini asli ya, jadi bulat banget. Ini kayak bumi ya, jadi kayak bentuk bumi gitu. Lihat, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini tuh kayak bulat banget. Eh, nggak kayak gimana ya? Nggak kayak si blok-bloknya itu kayak bengkok-bengkok gitu ya. Tapi ini woodnya emang beneran bulat coy. Lihat, ngapung anjay, terbang. Lihat itu squid. Lumba-lumbanya kelihatan coy, ikannya kelihatan kan, GG gitu kan. Wah, ya. Di dalamnya juga, lihat di dalam lautnya juga coy, di dalamnya juga kita lihat aja langsung ya. Dan di dalam lautnya juga kayak bulat-bulat gitu ya. Lihat coy, airnya itu kayak yang, wah gila ini. Ini keren sih, tapi bikin pusing coy. Oke, langsung aja kita kling-kling dua aja ya. Oke, dan ternyata saya nge-spawnnya di atas pulau coy, pulau kecil. Nggak bisa kling-kling. Kling-kling lagi, kling-kling coy. Oke, itu ada apa? Oh, ternyata pulau kecil juga ya, sama aja. Oke, tapi kita lihat aja dulu siapa tuh besar ya. Besar juga. Oke, dan langsung aja kita lihat dulu ya. Aduh. Ini pusing asli dah. Asli dah. Lihat coy. Lihat, bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Jadi si Minecraft-nya itu enggak kayak wood yang biasanya kan. Kalau yang wood biasanya itu lurus aja kan, rata. Kalau ini tuh kayak melengkung coy. Lihat melengkung. Dan kalau kalian lihat di sini itu ayamnya itu kayak ngapung ya, kayak terbang. Tapi kalau semakin kita mendekat itu semakin kembali kepada tempat aslinya ya. Ya itulah ya. Dan wow, amazing lah. Tapi ini shaders keren banget. Bisa kalian coba juga di Minecraft kalian. Dan ini shadersnya itu kos yang saya tahu itu support di versi 1.4.0 ya. Tapi saya nggak tahu juga, kalian coba aja. Dan saya juga nyobanya di versi 1.4.0 ya, yang versi official. Dan oke. Langsung aja kita lihat dulu ya di sini. Ada apa, dan ya oke sip. Itu elamannya itu ngapung, dan babinya itu bisa ngapung gitu ya. Gila. Dan kok kita lihat ini jadi makin apa, kembali ke tempat aslinya coy. Nah, lo kan kembali ke tempat asli.
Dan ini tuh kayak, wah keren banget sih. Bayangkan coba Minecraft udah gak bulat lagi. Udah gak bulat lagi, udah gak kotak lagi ya. Kayak gini coy. Wow, amazing. Dan mungkin segitu ya. Ternyata lagi. Dan kesimpulan saya tentang Shaders ini tuh sebenarnya keren sih kerennya, tapi kayak yang biasa aja coy. Jadi gini-gini aja, nggak ada bedanya. Dan guysnya mungkin ya gini aja ya Shadersnya. Oke guysnya mungkin segini aja deh video saya ini. Oke guys, sampai segini aja di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye.